Ujian itu pastinya akan ada. Jadi jangan terkejut. Jangan merasa terkejut bila adanya ujian. Dan suka saya kongsikan surah Al-Mulk, surah ke-67, ayat yang kedua, Allah kata tujuan ujian ini. Tujuannya adalah, tidak lain tidak bukan adalah, untuk melihat siapakah di kalangan kalian yang lebih bertakwa. Dan kemudian dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat 13, iaitu, ya ayuhan nas, wahai manusia, telah kami ciptakan kalian daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Menjadikan kalian berbilang bangsa, bersuku puak, okay, agar kalian lita'arafu. Dan kemudian Allah kata apa? Yang terbaik di kalangan kalian, siapa? Syekh, ustaz, ustazah, brother, sister, bukan. Yang terbaik di kalangan kalian, Allah kata, iaitu yang paling bertakwa. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat. Sebagaimana dalam sebuah kelas, akan ada peperiksaan, akan ada ujian dan sebagainya. Betul tak? Kebiasaannya bila kita buka kertas soalan tu, kita tengok, macam aku pernah dengar je soalan ni. Jawapannya ada. Aku pernah belajar dulu. Betul tak? Kan? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab seorang guru yang membuat ujian itu, dia tahu dia dah ajar anak muridnya sekadar tahap yang mana, pembelajarannya tahap ke mana, maka pastinya guru itu hanya akan memberikan soalan dalam peperiksaan itu apa yang telah dia ajar selama ini. Sebab dia tahu dia dah ajar dan sepatutnya anak muridnya yang ambil perhatian dalam kelas, yang buat ulang kaji, dia boleh jawab. Tak ada masalah. Sebab tujuan ujian itu bukan menggagalkan sesiapa. Tujuan ujian itu untuk melihat siapa yang bersiap sedia selama ini.